Assalamualaikum dan hai, saya Rizmai dari Amanz dan ini merupakan ulasan untuk OS X 10.9 Mavericks. Mavericks merupakan sistem operasi terbaru daripada Apple dan buat julung kalinya ia menggunakan nama tempat menarik di California sebagai nama untuk versi OS X menggantikan penggunaan nama harimau pada sebelum ini. Pelbagai pembaruan telah dibawa melalui Mavericks dan terlebih dahulu mari kita lihat perubahan pada sistem notifikasi. Notifikasi ini bolehkah anda berinteraksi dengannya, yang mana anda boleh membuat reply terus daripada notifikasi yang hadir tanpa perlu membuka aplikasi utama. Mavericks juga turut menampilkan penambahbaikan dari segi sokongan mati paparan, yang mana kini ia mempunyai menu bar tersendiri di setiap paparan dan fungsi expo juga, mengapakah aplikasi yang berjalan hanya pada paparan yang terlibat sahaja. Dock pada Mavericks juga kini boleh diubah kedudukannya dengan hanya menyentuh dock pada paparan utama. Seterusnya membawa cursor ke bahagian tengah bawah skrin pada paparan kedua dan dock akan muncul dengan serta-merta. Fungsi finder juga telah diberi pembaharuan melalui Mavericks, yang mana kini ia hadir dengan fungsi tab yang bolehkan anda membuka folder baru tanpa perlu dibuka dalam bentuk window. Fungsi tag turut didatangkan bersama, yang bolehkan anda meletakkan tag yang tersendiri pada file anda untuk menjadikan ia lebih teratur dan mengikut tag yang anda telah tetapkan. Aplikasi baru seperti Maps turut didatangkan bersama, dan saya tidak pasti sama ada ia berguna atau tidak, memandangkan Apple Maps masih lagi baru dan terdapat beberapa isu ketepatan yang agak kurang tepat dalam sistem pemetaan. Apapun, ia satu aplikasi yang mempunyai pengalaman pengguna yang agak baik, dan melalui Maps juga ia turut didatangkan dengan fungsi sync antara aplikasi Maps dari desktop dan peranti iOS anda. iBook turut diberi kemunculan dan saya merasakan ia satu aplikasi yang agak berguna, yang mana ia turut didatangkan dengan fungsi import file seperti file PDF, EPUB yang memudahkan anda untuk mengurus buku digital anda dalam satu aplikasi. Memandangkan sokongan pembelian buku digital atas talian melalui iTunes Store masih tidak lagi hadir untuk pengguna tempatan. iCloud Kitchen juga pula satu fungsi baru dalam Mavericks yang dapat membantu anda menyediakan kata laluan yang selamat. Dan seterusnya, ia akan menjalankan aktiviti sync antara peranti iOS anda selepas anda mengaktifkan iCloud Kitchen ini. Selain aplikasi baru, aplikasi yang sedia ada juga telah diberi pembaruan seperti Safari yang kini hadir dengan sokongan jaringan sosial yang lebih mendalam. Melaluinya, anda boleh mendapatkan beberapa pautan laman web menarik yang dikongsi oleh rakan-rakan anda melalui laman web laman sosial seperti LinkedIn dan Twitter. Aplikasi Notes dan Calendar juga turut diberi nafas baru, yang mana kini ia tidak lagi menggunakan elemen skeuomorphism dan digantikan dengan paparan yang lebih minimalis. Namun begitu, masih terdapat aplikasi yang mengekalkan elemen skeuomorphism di dalam Mavericks seperti Game Center dan Reminder, yang agak tidak selari dengan rekaan yang dibawa oleh aplikasi Notes dan Calendar. Secara keseluruhannya, Mavericks tidak menampilkan berapa pembaharuan yang besar berbanding OS X sebelum ini. Akan tetapi dari segi kelajuan, Mavericks meningkatkan kelajuan Mac agak drastik. Secara peribadi, ia lebih pantas daripada Mountain Lion dan saya sangat mengusahakan anda menaik taraf ke Mavericks. Ia ditawarkan secara percuma di Mac App Store kepada semua pengguna peranti Mac yang dapat menjalankan OS X Mountain Lion bermula hari ini.